Jadi saya rasa Indonesia adalah sebuah negara yang betul-betul luar biasa lah di pandangan saya, guys. Lengkap package dia dari orang yang ramah, makanan yang enak, dan juga oh subhanallah, masya Allah guys, pemandangan dia nih, ciptaan Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun guys, gila. Assalamualaikum sampurasunku mahadamanggut people, sarang wilujeng sumping ke channel Abdi. Saya BDT dari Borneo Sabah akan menemani kawan-kawan semua dalam episode reaction kali ini. Guys, di episode kali ini kita akan buat sebuah reaction dari channel Ira Aduka guys. Dan judul daripada video ini adalah Ada Apa di Bukit Shoka Yogyakarta. Ini pertama kali saya dengar Bukit Shoka guys, dan apa yang ada di sini kita akan nonton bareng di dalam video ini. Link asli daripada video ini akan saya letak di ruang description box di bawah buat kawan-kawan semua pertimbangan untuk subscribe channel yang saya react. Ojo lali di subscribe channelku good people. Semoga kawan-kawan yang hadir dan nonton dalam video ini berada di dalam keadaan yang sehat, selalu dimurahkan rezeki, dipermudahkan segala urusan dunia dan akhirat. Amin. Tanpa buang-buang waktu guys, mari sama-sama kita nonton isi kandungan daripada video yang satu ini seperti apa. Let's go. 1, 2. Yo, kumaha damang, salam silaturahmi good people. Ojo lali di subscribe yo channelku. Satu senja di Bukit Shoka. Bukit Shoka guys ya. Pertama kali saya tahu Bukit Shoka. Dan ini di Yogyakarta. Keindahan pantainya sungguh mengasyikkan. Betapa indahnya negeri ini. Laut yang berombak-ombak, lereng yang berhukam-hukam, angin sederhana. Wah, damai sungguh. Aku berdiri di atas bukit ini, berdiri di kawasan pegunungan untuk mengikuti keindahan alam ini. Hai korang, hari ini aku nak bawa korang jalan-jalan, nak tengok satu tempat ni, tempat wisata di antara yang terbaik lah di Jogja ni, iaitu di Bukit Shoka guys ah. Bukit Shoka. Nama dia macam Jepang-Jepang ke Shoka. Barang British. Tempat yang menarik lah untuk tengok matahari terbenam. Wih, cantik jalan raya dia ni. Perjalanan kami mengambil masa lebih kurang dalam dari kanan laut 1 jam lebih sikit. Laut walaupun ke? Tidaklah jauh, lebih kurang 40 kilo. Tapi perjalanan dia sebenarnya macam laut. Saya ingat laut kiri kanan dah. Naik motor ni bukit bukan agak ekstrim. Tapi cantik jalan raya dia. Laluannya agak sempit sebenarnya. Ya, tidaklah seperti yang di dalam video ni. Okey, kita dah sampai. Jom kita review. Okey, kita sekarang ni Shoka. Dekat apa nama tempat ni? Bukit Shoka. Shoka. Kalau bahasa Melayu Bukit Shoka. Dia Shoka, Shoka. Shoka ke Shoka? Okey, ni bukit dia. Sana ada musola, sana ada kedai makan, ada musola lagi. So, waktu sekarang ni masih lagi awal, pukul 4. Masih lagi panas. So, kita hanya spot situ. 4 petang. Nampak ada helmet tu, cantik pandangan kat sana. So, kita letak helmet dulu, sekejap kita turun. Kita nak order sekejap. Alright. Di atas dia ni ada order macam dia, gerai-gerai. Kat meja ada. Nampak Shoka, Bukit Senja nama dia. Bukit Senja. Macam-macam. Wah. Uyo guys, keren. Subhanallah. Kalau masya Allah guys, wow, indahnya guys. Wah 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 wah. Luar biasa.
Dia pemandangan dia di bukit ni kan menghadap laut tu. Wih, cantik juga nih guys. Tengok. Oh gila, dia punya pemandangan matahari itu. Cinta ya, Pak, bukan cinta. Amin, Gi. Yes. Wah, ada kelapa lagi. Mantap. Oke. Okay. Eh. Iya. Guys, saya tidak sangka Indonesia ada tempat begini romantik. Siap dengan dia punya, wow. Ada lagi anu ba? Ada, wow. Banyak orang juga datang. Tuh ada di kawasan bawah lagi. Sebenarnya ini restoran, tempat makan ba nih. Tengok banyak orang yang datang. Watch. Indah hotel guys. Indah, sumpah. Indah betul. Oke, kalau nak makan di sebelah atas ni, ini warung dia. Ini warung dia. Ini warung makan dia. Jadi, order kat sini lah kalau yang duduk di sebelah sini. Kalau duduk di sebelah sini, bawah ni. Bawah ni, duduk ni, ordernya di situ makan. Silap, nanti dia orang marah. Oh, kita dah sampai di waktunya di mana sunset akan berlabuh ketika ini. Jom kita tengok sama-sama. Oh iya guys. Luar biasa guys, jadinya ini time lapse. Time lapse guys. Jadi saya rasa Indonesia adalah sebuah negara yang betul-betul luar biasa lah di pandangan saya guys. Lengkap package dia, dari orang yang ramah, makanan yang enak, dan juga, oh subhanallah, masya Allah guys, pemandangan dia nih. Ciptaan Tuhan yang tidak dapat dibandingkan dengan apapun guys. Gila. Punya main cantik guys, sumpah inilah paling cantik sebenarnya nampak sunset. Luar biasa sekali guys. Bayangkan dia punya matahari terbenam nih, macam lukisan guys. Tengok, ush, gila lah. Cantik kok, cantik, sangat-sangat cantik sekali guys. Biasa guys, subhanallah, masya Allah guys,
Jadi itu dia guys, sebuah video yang baru kita nonton bareng guys. Jadi kalau menurut saya pemandangan di Bukit Coka ini benar-benar luar biasa guys. Dan ini baru saya tahu ada satu bukit di Yogyakarta yang digelar sebagai Bukit Coka. Nah, kurang lebih macam itu. Dan di sini betul-betul menyajikan satu pemandangan yang begitu tiada tandingan lah dia punya. Setakat inilah yang saya pernah nampakkan, setakat yang saya pernah nampak. Mungkin kalau kawan-kawan semua ada lagi tempat-tempat yang lagi pernah kalian lawat yang lebih setanding dengan ini ataupun lebih hebat dari ini, komen di ruangan komentar di bawah guys, oke? Jadi saya rasa sampai di sini saja video saya pada kali ini. Terima kasih buat kawan-kawan yang sudah menonton sampai di sini. Insyaallah kita akan jumpa lagi di video yang akan datang. Terima kasih karena menonton. Salam santun, damai, dan salam silaturahmi. Assalamualaikum, salam nusantara. Yo teman-teman, ojo lali di subscribe yo channelku.